Maskul Unesa 1 Surabaya, Ibu Dian Biasuti SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta staf SMK Maskul Unesa 1 Surabaya beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua PKM Pelatihan Merancang dan Ajar E-Modul pada Guru SMK Maskul Unesa 1 Surabaya, Ibu Novi Marlena SPD MSI. Yang saya hormati seluruh tim PKM pada acara PKM Pelatihan Merancang Bahan Ajar E-Modul pada Guru SMK Maskul Unesa 1 Surabaya. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah dan ketua PKM, yang kelima pemaparan materi pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Bersyukur adalah pagi yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul di pendopo Aula SMK Lab School Unesa 1. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Novi selaku ketua dan kegiatan PKM pada pagi hari ini, kepada Ibu Reni dan juga Ibu Bapak Ibu Manusika. Saya selamat datang dan juga kepada seluruh mahasiswa Unesa yang telah mendampingi untuk kegiatan ini, dan juga kepada seluruh baik berharap bahwa kegiatan pada pagi hari ini bisa menjadikan pengalaman, bisa menambah ilmu kami, bisa menambah kebermanfaat. Ya, terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan stafnya, yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan ini yang luar biasa. Kemudian juga teman-teman tim PKM, mohon izin sebelumnya saya perkenalkan terlebih dulu dari tim kami, tim pelaksana PKM dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Ada saya sendiri, Bu Novi Marlena, kemudian rekan saya sebelah kanan ada Bu Reni Wijayanti, kemudian di sebelah kiri ada Bu Finisita Wijayanti Pati. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKM, di mana kegiatan kami ini adalah sifatnya rutinan. Jadi setiap tahun kami melakukan kegiatan PKM, kami bisa melakukan pelatihan baik itu untuk Bapak Ibu guru, kemudian siswa maupun juga UKM PKM. Jadi itu adalah kegiatan rutinan kami di fakultas di dalam kegiatan Tridharma, yaitu ada pendidikan, penelitian dan PKM. Nah, pada hari ini kesempatan kami berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu Ibu Kepala Sekolah, kemudian Pak Fuad, juga Bapak Ibu yang lainnya, bahwa kami juga diberikan kesempatan pada hari ini kami bisa melakukan pelatihan terkait dengan bagaimana merancang bahan ajar e-modul pada guru SMK, khususnya di guru SMK di Lab School Unesa 1 Surabaya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi, Bapak Ibu mohon izin, mohon bantuannya untuk mengisi prioritas terlebih dahulu ya sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi kami nanti bisa mengevaluasi apakah kegiatan yang kami lakukan sudah berhasil ataukah belum. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu mengisi dulu prioritasnya, kemudian nanti di sesi yang terakhir setelah penutupan Bapak Ibu juga kami mohon izin juga untuk mengisi prosesnya.
Terima kasih atas kesempatannya telah diizinkan untuk memberikan berdiri di sini dan memberikan materi. Untuk awal, karena kita sekarang pelatihan merancang bahan ajar e-modul, maka akan diawalnya dengan materi hakikat bahan ajar. Tentu Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah tidak asing lagi mengenai istilah mengenai bahan ajar, ya. Sudah pasti kalau kita akan mengawali kegiatan pembelajaran, mengawali di awal semester, kita sudah menyiapkan seperangkat alat sholat. Tadi saya mau bilang ini gitu. Seperangkat pembelajaran yang terdiri atas RPP, bahan ajar, and blah blah blah, and so on itu tadi ya. Nah, sekarang kita akan mengupas tentang hakikat dari bahan ajar itu sendiri. Dari Bapak Ibu yang ada di sini, apakah ada yang belum memiliki bahan ajar? Ketawanya ini ya, makan. Ada yang sudah punya bahan ajar mungkin? Satu semester lah paling enggak. Ada? Oh, ada yang dari pusat. Oke, berarti paling enggak sudah memiliki gambaran nantinya saya akan menyusun bahan ajar apa. Ya, oke. Baik. Nah, bisa diperhatikan di depan. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang menjadi guru yang karena betulan atau kebetulan? Atau mungkin nanti ada gambar di sampingnya keterpaksaan? Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oh, kadang kiri, kadang kanan. Kalau pas lagi sadar, kalau pas lagi sadar yang kiri. Sebenarnya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita berada di kelas ya, dalam proses kegiatan belajar mengajar, kita sebagai guru berdiri di depan tentu bukan merupakan sebuah kebetulan, ya. Karena kalau kita sudah berada di kelas, kita kelas itu milik kita. Kelas itu milik kita dan akan kita bentuk seperti apa, disitulah peran seorang guru. Nah, pada saat proses pembelajaran dari awal sampai akhir, tentu tidak akan mulus seperti jalan tol. Jalan tol ya kadang ada kerunjalannya, kan begitu. Itulah yang dinamakan kendala dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran, tentu kita tidak akan menemukan semua siswa itu bersemangat, betul? Betul, oke, kita sepakat itu ya. Kemudian, pada saat proses pembelajaran, apa kira-kira yang membuat siswa itu bersemangat? Ada yang mau open mic? Ada yang mau open mic? Yang membuat bersemangat bisa jadi dari dia suka dengan mapelnya atau suka dengan gurunya. Ya. Maaf Ibu, mata ini apa? Mata pelajaran? Oh, matematika. Padahal kalau di era saya matematika saya nggak suka dengan guru. Atau ada yang mau open mic lagi? Apa yang membuat siswa itu bersemangat dalam proses pembelajaran? Oh, yang depan. Menurut saya selain karena mata pelajaran yang menarik dan gurunya, selain itu juga media yang dibawakan oleh gurunya dan bahan ajarnya. Nah, ada jawaban media dan bahan ajar. Tentu ini berkaitan dengan apa yang nanti akan kita pelajari, ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa gurunya menjadi bersemangat, situasi pembelajarannya bersemangat. Kemudian ada yang mengatakan medianya itu membuat siswa itu menjadi tertarik. Kemudian proses pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Kemudian ada lagi bahan ajarnya ternyata.
tidak ditinggalkan ya, yaitu model pembelajaran itu sudah merupakan satu kesatuan kalau ada di setiap proses pembelajaran di kelas. Tentu ya Bapak Ibu, kalau seperangkatnya udah bagus tapi ternyata aplikasinya pada saat di kelas nggak bagus, tentu itu nggak akan berjalan. Apalagi gurunya pada saat di kelas merengut, ya kelihatan ada beban gitu, nyampe kelas itu sudah pasti tidak akan tersampaikan. Transfer knowledge-nya tidak akan sampai nanti ke siswa. Gitu, ya. Mungkin gurunya mikir cicilan gitu ya. Nanti, aduh, nanti apa ya yang dipakai bayar gitu. Nah, nih. Siswa termotivasi jika yang pertama ada model belajar yang tepat, kemudian memaksimalkan fasilitas belajar yang ada di sekolah, kemudian terdapat bahan ajar untuk belajar mandiri siswa, kemudian suasana belajar yang menyenangkan, adanya sinergi guru dan siswa, dan evaluasi yang terbuka. Kita bahas satu persatu. Model belajar yang tepat. Saya ingin tanya, Bapak Ibu selama ini apakah sudah menerapkan model belajar yang tepat pada saat di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di sudah atau belum? Menurut saya sudah, Bu. Kira-kira sudah atau belum? Kalau praktek tentu sudah. Nah, karena kalau praktek tentu, oh ini PJBL Bu. Kalau by case, oh ini bisa jadi PBL Bu. Karena semua pada saat Bapak Ibu berada di depan kelas, tentu kita tidak lepas dari yang namanya pedoman, ya kan, silabus, MPP. Nah, kemudian yang kedua, memaksimalkan fasilitas belajar. Fasilitas belajar apa yang ada di kelas itu, yang ada di sekolah itu, tentu kemudian dengan atau ditunjang dengan kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan media belajar ataupun bahan ajar itu. Sebagai dasar nantinya kita membuat bahan ajar. Tujuannya apa? Agar siswa itu punya pegangan untuk dia bisa belajar mandiri. Apalagi kalau bahan ajar itu dibuat secara elektronik. Sekarang semua siswa sudah pegang gadget, sehingga dia bisa buka di rumah, dia bisa buka dimanapun, dia bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Itu harapan kami di kegiatan PKN kali ini. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian suasana belajar yang menyenangkan. Nah, sangat sulit sekali membangun suasana belajar yang menyenangkan. Betul tidak? Kita sepakat ya, karena tidak tentu, kalau saya pikirkan tidak hanya di sekolah. Tidak hanya di sekolah kita sulit menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Di perguruan tinggi pun, di perkuliahan pun juga kita susah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu. Ketika ada interaksi atau sinergi dari guru dan siswa, suasana belajar yang menyenangkan itu bisa terbangun ketika kita sudah konsisten mengaplikasikan apa yang ada di perangkat pembelajaran kita. Ya, di silabus sudah ada, di RPP kita daki-daki bilang, oh PJBL tahapannya bla 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 bla, PBL tahapannya bla bla bla, kita sudah bikin modul, kemudian kita sudah bikin evaluasi bagaimana kemudian proses pembelajaran itu didesain sedemikian rupa. Kalau kita konsisten menerapkan itu, tentu suasana belajar dan tentu pasti ada sinergi antara guru dan siswa. Kemudian selanjutnya ada evaluasi terbuka, evaluasi yang terbuka. Ini sangat diharapkan oleh siswa ya Bapak Ibu. Jadi kalau hasil kalau di sini apa ya, PAS ya, akhir semester ya, itu hasilnya dibagikan ke siswa nggak? Online. Tapi siswa tahu ya,
Oh, bisa tahu. Oke. Kemudian nilai akhir itu terdiri atas apa-apa saja komponennya? Siswa tahu? Sampai kemudian keluar misalkan nilai 90 itu berasal dari komponen. Oke, berarti sudah bagus Bapak Ibu. Ya, sudah melakukan evaluasi yang terbuka. Artinya siswa tahu dan bisa mengukur. Mengukur dan mengevaluasi diri sendiri, saya kurangnya di mana. Ya, bagus Bapak Ibu. Nah, ini bahan ajar. Bahan ajar itu apa? Ya. Bahan ajar itu seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh. Nah, point of view-nya di situ. Sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Kalau kita berbicara masalah bahan ajar, bahan dan ajar, berarti itu apa? Bahannya, materialnya, apa yang nantinya akan disusun di dalam sebuah bahan ajar. Bahan ajar itu macam-macam Bapak Ibu. Ya, nanti kita ke slide selanjutnya. Seberapa penting bahan ajar itu bagi guru? Pentingnya apa? Ada yang mau open mic? Sehingga meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa menjadi lebih baik. Seperti maaf, ibu dengan mengajar apa? Senang, lulus senang. Biasanya saya akan beri kegiatan stretching atau hiburan apapun itu seperti. Oke, saya akan menyampaikan beri kelasnya. Oh, silakan. Oke, ya mungkin ada satu lagi dari bapak-bapak yang di depan. Untuk bahan ajar itu sangat penting bu, karena alat bantu ya, salah satu alat bantu guru untuk menjelaskan. Contoh, ketika kita membuat poster, kalau misalnya kita menampilkan poster-poster yang terbaik dari beberapa desainer, maka siswa kita tidak terpacu. Jadi seperti itu. Saya ngajar di KB. Oh iya. Oh, iya. Kemudian, suasana belajar yang menyenangkan. Sekali membangun suasana belajar yang menyenangkan, betul tidak? Kita sepakat ya, karena tidak tentu kalau saya pikirkan tidak hanya di sekolah kita sulit menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Di perguruan tinggi pun, di perkuliahan pun juga kita susah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu. Ketika ada interaksi atau sinergi dari guru dan siswa. Suasana belajar yang menyenangkan itu bisa terbangun ketika kita sudah konsisten mengaplikasikan apa yang ada di perangkat pembelajaran kita. Ya, di silabus sudah ada, di RPP kita daki-daki bilang, mulai PJBL tahapannya, bla 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 bla. PBL tahapannya bla bla bla. Kita sudah bikin modul, kemudian kita sudah bikin evaluasi bagaimana kemudian proses pembelajaran itu didesain sedemikian rupa. Kalau kita konsisten menerapkan itu, tentu
suasana belajar dan tentu pasti ada sinergi antara guru dan siswa. Kemudian selanjutnya ada evaluasi terbuka, evaluasi yang terbuka. Ini sangat diharapkan oleh siswa ya Bapak Ibu. Jadi kalau kalau di sini apa ya, pas ya, akhir semester, ya itu hasilnya dibagikan ke siswa nggak? Online, nah, tapi siswa tahu ya nilainya. Oh bisa tahu, oke. Kemudian nilai akhir itu terdiri atas apa-apa saja komponennya, siswa tahu. Sampai kemudian keluar misalkan nilai 90 itu berasal dari komponen, oke, berarti sudah bagus Bapak Ibu. Ya, sudah melakukan evaluasi yang terbuka. Artinya siswa tahu dan bisa mengukur. Mengukur dan mengevaluasi diri sendiri, saya kurangnya di mana. Sudah bagus Bapak Ibu. Nah, ini bahan ajar. Bahan ajar itu apa? Ya. Bahan ajar itu seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuhnya. Point of view-nya di situ. Sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Kalau kita berbicara masalah bahan ajar, bahan dan ajar, berarti itu apa? Bahannya, materialnya, apa yang nantinya akan disusun di dalam sebuah bahan ajar. Bahan ajar itu macam-macam Bapak Ibu, ya, nanti kita ke slide selanjutnya. Seberapa penting bahan ajar itu bagi guru? Pentingnya apa? Ada yang mau open mic? Ya cukup penting Bu, karena di kelas atau di kayak saya di lapangan ya guru bukan hasilnya juga. Olahraga Bu? Ya. Oh iya iya, dari posturnya kelihatan. Masih terbang. Dari sini ada yang mau open mic, Bu? Takut banget sama mic. Kalau menurut saya seberapa penting bahan ajar itu, salah satunya sih karena kita mengetahui karakteristik siswa, kita bisa menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa menjadi lebih baik. Seperti itu. Tentunya nanti setelah dapat pelatihan ini Bapak Ibu sudah punya bahan ajar masing-masing ya.
nanti akan insya Allah kita akan bantu untuk hakikan. Dan itu bisa dipakai untuk poinnya Bapak Ibu barangkali nanti ikut PPG. Nah, itu poinnya bisa Bapak Ibu. Semangat ya. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi pembelajaran antara guru dan peserta didik. Tentu ini ya. Apalagi kalau kita mendesain bahan ajar itu ada dalam tanda kutip komunikasi dua arah antara guru dan siswa, ada interaksi di situ. Kemudian menambah pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Nah, ini salah satunya ya. Kita berada di sini, kita belajar bersama-sama. Nantinya saya harapkan bahan ajar ada output ya, ada output yang dihasilkan dari kegiatan ini. Entah nanti akan joinan 2, 3, sampai 4 guru, monggo silakan. Asalkan masih satu mapel ya. Nanti matematika dengan bahasa Indonesia kalau join tentu tidak bisa. Manfaatnya bagi siswa apa? Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Karena apa? Bahan ajar itu disusun sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, terdapat kesempatan untuk bisa belajar mandiri bagi siswa. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika bahan ajar yang disusun, karena kita membuat e-modul ya, tentu nanti bahan ajarnya berupa modul yang bentuknya elektronik. Jadi harus ada dalam tanda kutip kegiatan siswa yang benar-benar dia mewakili dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu angkat nanti. Ya, artinya dari sisi kognitif, afektif dan psikomotor nanti harus tampil di modul itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, mendapat kemudahan pada setiap kompetensi yang ingin dikuasai. Karena apa? Kita sudah menyusun bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa, maka siswa pun dengan mudahnya akan bisa mengikuti bahan ajar yang sudah kita susun. Karena memang bahan ajar itu diperuntukkan untuk siswa kita sendiri. Gitu. Komponen bahan ajar di dalamnya, ya, karena nanti kita akan menyusun modul, tentu ada petunjuk belajar, kemudian kompetensi yang harus dicapai, informasi pendukung, kemudian latihan, petunjuk kerja, dan juga evaluasi. Soalnya biasa ya, kita kalau di kelas kan juga gitu, materi terus gitu kan agak bosan gitu ya. Tapi karena kita lebih tingkatannya lebih tinggi lah ya daripada siswa, jadi masih semangat ya Bapak Ibu. Jawabannya semakin ini ya. Masih. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Finisika Bijayati Patrika. Susah memang dipronunciasikan, tapi panggilan saya adalah Vivin. Jadi lebih gampangnya untuk panggil saya adalah Vivin. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan saja langsung dipertanyakan sebelum materi saya selesai. Oke. Nanti bisa angkat tangan, nanti ada teman-teman yang di belakang untuk membantu mic-nya. Oke, terima kasih. Kita untuk materi saya berikutnya yaitu tentang perbedaan electronic material dan printed material. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya, ini pengetahuan umum, yang namanya printed itu ya buku cetak, yang namanya electronic materials itu yang ada elektronik lah, yang di HP dan di gadget masing-masing. Tapi ada beberapa hal. Nah, sekarang itu kita harus sudah paham ya Bapak Ibu ya, bahwa kita bisa menganggap bahwa dunia itu sudah ada di tangan kita. Kita nggak perlu kemana-mana. Bapak Ibu duduk di sini, tapi kita bisa mengakses TV misalkan, atau mengakses apapun yang ada di Eropa. Kita nggak perlu pergi ke Eropa, tapi kita sudah bisa mengakses informasi yang ada di Eropa. Itu yang saya maksud. Kita sudah masuk ke generasi yang kita ajar ini, generasi yang sudah sangat paham sekali dengan adanya gadget, pengetahuan, sumber belajar yang ada di
elektroniknya. Kadang kita temukan siswa kita kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas karena dia merasa ada kelas yang menyenangkan. Di manakah itu? Kampus, di gadget, di YouTube, pelajaran bahasa Inggris. Saya main game aja pakai bahasa Inggris. Di kelas, oh saya sudah tahu. Ini artinya. Nah, kita lihat kembali. Ada namanya lagi di kelas-kelas online di YouTube. Yang mereka notabene menggunakan audio, menggunakan grafik ya, kalau orang DKV biasanya pakai gambar-gambar yang lebih menyenangkan untuk bisa membuat mereka fokus. Kita harus sadar itu, bahwa generasi yang kita ajar sekarang adalah generasi yang sudah paham tentang adanya sumber belajar lain. Itu sebabnya, nah kita perlu ada melakukan adaptasi di sekolah itu. Adaptasinya gimana? Kita mengikuti karakteristiknya siswa kita. Maunya seperti apa? Kita ikuti, kita kasih sumber belajar. Tapi kita juga harus melakukan yang namanya filterisasi. Karena ada banyak sumber ajar, sumber belajar yang ada di internet itu tidak valid. Jadi kadang kita cari, siswa kita cari di Google, dimanapun ada informasi yang kita sebentar, mungkin karena sayanya terlalu semangat ya, jadi mic-nya ini. Oke, jadi ada sumber-sumber belajar yang biasanya kita kenal dengan bah Google gitu kan, itu untuk menemukan situs-situs apa saja yang di sana, tapi ada juga situs yang dinyatakan tidak valid. Kalau kami, untuk mahasiswa kami yang melakukan skripsi, kadang-kadang disuruh menyantumkan referensi. Referensi yang kami kopak adalah referensi yang menggunakan pertama Wikipedia, yang kedua adalah Blogspot. Kenapa kita tidak menyatakan bahwa sumber itu valid? Karena Wikipedia dan Blogspot itu bisa ditulis oleh siapa saja. Yang pasti kalau ada buku cetak yang kita cetak, kita membutuhkan ruang dan kita perlu yang namanya biaya perawatan. Buku cetak itu harus kena sinar matahari ya, harus diangin-anginkan juga kan Bapak-Ibu. Kalau enggak pasti rusak. Nah, kalau di print, di elektronik materials, kita tidak perlu tempat. Secara fisik kita tidak perlu tempat ya. Kemudian dia lebih simpel dibawa kemana-mana. Yang pastinya dia bisa ditambahkan video, audio visual di dalam bahan acara elektronik kita. Kalau dicetakkan tidak bisa, kita menggunakan gambar. Kalau mau mencetak gambar yang lebih jelas berwarna, kalau dicetak berwarna mahal. Nah, kalau di bahan ajar elektronik kita bisa kasih satu lembar gambar, poster gambar semuanya pakai warna apapun itu bisa. Lebih murah yang pastinya. Dan yang pasti dia tahan lama. Itu sebabnya sekarang banyak sekali buku cetak yang dulunya hanya dicetak, sekarang juga di dua-duanya, dibuat elektronik sama dibuat cetak. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk ini formatnya elektronik ya Bapak Ibu ya. Formatnya elektronik bahan ajar, yaitu yang pasti sudah kita kenal yaitu PDF. PDF itu berupa portable dokumen format. Dia bisa dimasukkan link. Ya, untuk video dia hanya bisa dikasih link juga untuk bisa menggunakan. Kemudian ada yang namanya Mobi itu adalah mobile pocket format. Kemudian ada EPUB,
yang biasanya publisher ya Bapak Ibu ya sudah kenal, ada yang namanya Amazon Kindle, PDB sama Amazon Word. Dia berupa kayak seperti Word tapi punyanya Amazon. Ini harus online. Kemudian ada untuk membuka aplikasi ini, kalau Bapak Ibu mau mengembangkan aplikasi elektroniknya menggunakan PDF, berarti siswanya Bapak Ibu harus punya yang namanya aplikasi readernya, PDF reader. Kalau EPUB berarti siswa juga harus punya yang namanya EPUB reader. Nah itu juga. Dan ada beberapa gadget itu bisa membuka semuanya. Tapi misalkan gadget yang dipakai adalah Android ke bawah, 14 ke bawah, dia nggak akan bisa buka EPUB karena kurang. Kalau yang sekarang mungkin sudah bisa dibuka di WPS seperti ini ya. Ada kalau ada punya WPS itu bisa digunakan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam merancang elektronik materialsnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah adanya fokus. Siswa yang menggunakan HP ini untuk membaca elektronik materialnya Bapak Ibu, biasanya kita harus perhatikan fokusnya mereka. Saya di sana ada ngomongin banyak distraktor. Distraktor itu adalah yang mendistract, yang membuat mereka nggak fokus gitu ya Bapak Ibu ya. Apa saja, ada banyak ya. Tadi sudah dicontohkan seperti games dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya frekuensi. Menentukan kapan harus membaca. Kalau ini membaca buku, modul berarti kapan harus dilakukan. Bapak Ibu harus menentukan frekuensinya. Ingat kembali Bapak Ibu bahwa kita harus mengikuti aturan standar ya. Untuk kesehatan mata hanya boleh berapa lama Bapak Ibu di depan layar? 8. Secara berturut-turut, jadi tidak ada pausnya, secara berturut-turut itu 120 menit. Hanya 2 jam saja. Selebihnya, nah berarti ketika jamnya lebih daripada itu, Bapak Ibu juga harus memperhatikan kesehatan matanya siswa kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan malah kita yang viral lagi dinyatakan merusak mata siswa gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Kemudian ada yang namanya intensitas. Nah, kualitasnya tadi ngomongin tentang frekuensinya, sekarang intensinya. Berarti kita harus aturan, kalau misalnya modulnya Bapak Ibu harus dibaca, Bapak Ibu juga harus menyediakan yang namanya soal untuk bisa mengetahui seberapa dalam pemahamannya dia membaca. Apakah dia benar-benar membaca atau hanya dia scroll saja? Itu juga harus bisa ditentukan. Makanya Bapak Ibu harus menyediakan yang namanya beberapa soal atau pertanyaan untuk menentukan kedalamannya. Kemudian ada yang namanya lokasi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi ya Bapak Ibu ya, memanfaatkan teknologi secara bijak dan memanfaatkan teknologi secara terampil, yaitu kita harus tahu adanya penugasan in dan out. Penugasan in yaitu ketika dia ada di sekolah, dan penugasan out ketika dia di luar sekolah tapi tetap memanfaatkan gadgetnya mereka. Jadi Bapak Ibu harus menentukan jadwal yang benar-benar tersyukur. Ini kalau kita mau merancang emosinya Bapak Ibu tolong diperhatikan, paling tidak ada distractor, timing dan adjusting. Di sini ada penentuan waktunya, ada penentuan adjustingnya, penetapannya gimana. Yaitu distractor yang pertama adalah musik Bapak Ibu. Biasanya kalau kita pakai EPUB itu kan kita bisa memasukkan musik ya Bapak Ibu ya, nanti ya.
mungkin kalau Bapak Ibu nanti di pelatihan ada masukkan musik. Ingat lagi, pemilihan musik itu akan menjadi sesuatu yang mengurangi fokus siswa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kadang kita salah masukkan lagunya lagu rock, misalkan. Musik religi, boleh sih, boleh-boleh saja. Tapi jika musik tersebut terlalu keras, itu justru akan membuat siswa tidak fokus dengan apa yang dia baca. Kalau itu musik yang seperti apa yang boleh dimasukkan di dalam misalkan elektronik bahan acar saya? K-pop malah nggak fokus kok ini. Kita harus tahu timingnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau nyari, nanti ada yang namanya musik di YouTube, ada di provide secara gratis oleh tim peneliti musik. Ya, Bapak Ibu, di sana ada ngomong tentang bagaimana musik meningkatkan fokus. Tapi sekali lagi, tolong dipilih yang suaranya untuk volumenya nanti bisa dikecilkan, jangan terlalu keras. Hanya kayak kita di kafe ya, Bapak Ibu ya. Suaranya tuh kayak angin hari ini, semringkan. Gak boleh yang bumbu-bumbu-bumbu. Karena itu akan mengurangi konsentrasi. Kemudian, distraktor yang berikutnya adalah game. Nah ini biasanya baca gitu ya, ada gurunya buka gamenya gitu. Gurunya pergi, nanti gurunya datang buka, pura-pura. Tetap pakai HP kayaknya fokus, padahal dia sudah tidak ada fokus. Pastikan siswa tersebut sudah sudah membuka elektronik material kita. Kalau perlu, datangi siswanya, cek. Bisa kan kalau di HP kita buka aplikasi apa saja yang sedang terbuka? Nah, itu bisa kita cek. Berikan efek jera, itu yang pasti. Ketika ketahuan kasih efek jera, tapi apakah saya harus selalu melakukan itu? Tidak, hanya perlu 1-2 kali. Ingat kembali bahwa siswa generasi alpha ini tidak suka aturan yang terlalu ketat ya, tapi dia suka mengikuti aturan. Ada aneh ya. Nah, kita harus mengikuti karakter. Kemudian distraktor yang berikutnya adalah chatting, Bapak Ibu. Ketika dia buka chattingnya pop up kan. Nah, ini Bapak Ibu harus pastikan, itu sebabnya kita harus menentukan timingnya. Kapan kita memberikan mereka waktu untuk membaca itu kapan? Waktu-waktu jam mendekati makan siang ini pasti chattingnya banyak. Kenapa? Karena mau makan apa? Jam-jam sore mau mendekati pulang itu juga pasti ya kan? Chatnya banyak, pulang jam berapa, ketemu ayam gimana posisinya dan gitu. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu perhatikan. Itu sebabnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah selain mengembangkan emosi, Bapak Ibu juga harus bisa menentukan kapan tugas A dilakukan, kapan tugas A ini dikumpulkan, bagaimana tugas A ini dilaksanakan oleh mereka, apakah itu mandiri dari kelompok dan sebagainya. Ada yang namanya jadwal, aturan bagaimana ya, untuk itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya ada pertanyaan yang terakhir. Tadi Bapak olahraganya sudah mulai. Jadi saya jelaskan sedikit saja bahwa e-modul bahan ajar juga bisa dilakukan untuk pembelajaran yang bersifat psikomotor. Praktek juga bisa di sana. Ada kan Bapak Ibu? Ya. Contoh video ditaruh di sana. Kemudian ada kita bisa kasih link di sana untuk mengumpulkan hasil video linknya dia sendiri. Nah, itu juga bisa. Misalkan harus melakukan lari jogging selama setengah jam gitu misalkan, atau melakukan squat selama 30 kali. Nah, itu juga bisa kan kita kasih link di sana, kumpulkan hasil link. Jadi mengumpulkan pada punyanya dia sendiri. Apakah e-module dikasih contoh squat itu kayak gimana, di elektronik kan bisa kita masukkan videonya.
Contohnya, misalkan contoh lari pagi yang bagus itu gimana tatiknya? Seperti apa? Contohnya praktek untuk kegiatan IPA itu gimana? Kan ada Bapak Ibu bisa menyampaikan di elektronik modul. Jadi elektronik modul justru malah membuat pembelajaran akan semakin menarik karena dia sudah melihat langsung contohnya. Dan guru juga sudah mudah untuk menjelaskan karena mereka dapat sudah lihat itu loh contohnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, belum ada ya. Kalau itu saya kembalikan kepada ini bisa menggunakan yang versi inline vertex. Kenapa menggunakan ini? Karena nanti biar gambarnya tetap rapi, tidak berantakan. Jadi dia menggunakan inline vertex. Ya, kalau untuk tabelnya, tabel di sini, karena tabel itu kalau misal kita tidak menyesuaikan dengan bentuk gadgetnya, maka tabel itu akan tetap kecil seperti bentuk graf kita. Sedangkan kalau tabel itu merupakan komponen penting, itu akan lebih membutuhkan mata. Mata kita harus melihat dengan seksama. Tapi kalau misalnya kita menyesuaikan dengan bentuk gadgetnya, yakni dengan settingnya melalui table property, untuk privilege-nya atau tampilannya kita bisa menggunakan 100%. Jadi dimanapun nanti diakses, bentuk tabelnya akan memperbesar sesuai dengan gadget yang kita gunakan. Nah, karena draft-nya sudah ada, kemudian saya juga punya video. Videonya nanti bisa kita input melalui aplikasi sigilnya. Nah, sekarang kalau saya coba buka aplikasi sigil, tampilan awalnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di bagian tengah yang saya klik ini, dia merupakan versi HTML-nya. Kalau Bapak Ibu merasa lebih nyaman menggunakan versi HTML, dipersilakan. Tapi kalau mungkin nanti menjadi gangguan, karena versi HTML itu seringkali kalau ada kesalahan sedikit dia akan error. Dan itu akan mengurangi mood kita untuk bekerja. Nah, makanya ada yang namanya aplikasi Pack Edit. Kalau Pack Edit, kalau saya tekan pensil di bagian ini, dia nanti akan mengarah ke Pack Edit. Dengan catatan Pack Editnya ini sudah kita hubungkan dengan aplikasi Sigil. Cara menghubungkannya seperti apa? Di bagian edit ini ada yang namanya preference. Nah, kita bisa melihat di sini ini sudah terinstal yang namanya aplikasi Pack Edit. Tapi kalau belum, kita bisa menambahkan melalui browse. Nanti kita pilih di mana file Pack Edit kita. Biasanya kalau file Pack Edit itu dia beradanya di Windows-nya melalui program file. Yang ini yo gak kelihatan. Yang ini tuh sebenarnya mandi dulu.
Jadi untuk link yang sudah dibagikan tadi, itu ada beberapa link yang bisa kita persiapkan. Yang paling penting awalnya itu ada sigil sama pack editnya. Karena kita proses pembuatan e-modulnya, dua komponen aplikasi yang kita gunakan adalah sigil sama pack editnya. Jadi nanti kalau di linknya itu sudah masuk, nanti akan diarahkan ke websitenya sigil. Nah, di website sigil itu biasanya kalau aplikasi itu kita kan menyesuaikan berapa bukunya. Ada yang 64, ada yang 32. Jadi kita mendownloadnya sesuai dengan kapasitas atau sistem dari Redux. Jadi nanti akan berpencar, dia berpisah. Jadi untuk komponen penting atau hidden-nya maupun hidden 1, hidden 2, nanti kita bisa masukkan melalui edit text atau add text. Jadi nanti teksnya ini sudah masuk di dalam komponen search-nya ini. Nah, kalau sudah masuk, kita sudah pastikan semuanya sesuai. Untuk memastikan, kita bisa melalui tampilan web layout-nya. Untuk linknya hari ini kami buatkan, yang bagi Bapak Ibu yang sudah selesai bisa mengunggah sebagai objek kegiatan ini, dan nanti ada nama apa namanya Marto, kemudian underscore nama Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum, nanti bisa diselesaikan maksimal 1 minggu dari sekarang, berarti hari sekarang hari Rabu, berarti hari Rabu minggu depan. Jadi maksimal terkait dengan pengumpulannya itu di tanggal 19 Juli. Bagi Bapak Ibu yang belum, kami tunggu untuk
hasilnya. Bapak Ibu juga kami mohon bantuannya lagi untuk mengisi post-test untuk sesi terakhir kegiatan ini. Kemudian juga mohon bantuannya juga untuk mengisi kuesioner terkait dengan hasil dari aktivitas kegiatan pelaksanaan PKM di siang hari ini. Kepada Ibu Novi Marlena, SPD MSI, selaku Ketua Tim PKM.